Rupanya tunggulah kereta aku tak sampai-sampai. Rupa-rupanya dalam 100 lebih tu. Kereta anda tercemar dengan COVID-19. Atau anda takut kereta anda dicemari dengan COVID-19. Kau buat Grab, kau tak tahu kau bawa siapa. Kau nak pastikan kau selamat, family kau selamat. Kau kena tengok video ni sampai habis. So, hari ni tadi, aku nak datang hantar kereta aku nak buat disinfection pengudaraan dalam kereta ini. Masalahnya bila aku hantar, abang ni tadi, dia keluar masuk tengok ini, itu apa semua. Abang buat apa sebenarnya? Sebenarnya ini SOP. SOP? Oh, bukanlah maksudnya datang macam mana-mana tempat ni, terus masuk, terus pasang, terus buat tak? Tak, betul. Sebab ini salah satu untuk pengetahuan saya. Benda ni memang penting lah. Okey. Contohnya kalau customer masuk ada calar and then kita tak ada check. So bila kita siap, kita tengok ada calar lah. Tapi yang kita check ni kita perlu inform pada customer dulu, mana check ada calar je. So nanti bila kita tak buat macam tu, customer akan minta ganti rugi lah. Itu pentingnya. Okey. Check ni. Tahu, carry on. Okay, so lepas dia dah buat check ada calar ke tak ada calar apa semua, dia akan bawa kereta masuk ke dalam. Dia akan buat dekat dalam. So mari kita masuk dalam. Jom. So kalau korang nak servis kereta korang, korang boleh datang ke GGS Eurotech. Untuk servis kereta korang dekat PJ ni, ada macam-macam jenis kereta dekat sini. Kereta Continental ke, kereta lokal ke, kereta baru ke, kereta lama ke, semua ada. Porsche, Ferrari, Mercedes, Jaguar. Tadi aku tengok kat luar tu apa? Jaguar lah. Jaguar. Banyak siut. Full pack kawasan ni. Business banyak orang kan? Tak ada. Okay, jom. In fact, korang bukan sekadar boleh hantar kereta, korang juga boleh servis motor korang. Superbike ke apa ke. Jom. Nak servis superbike kau ada. Cek bisa kan? Okay, buka semua. Ini betul-betul overhaul ni? Betul-betul overhaul. Lawa tengok. Superbike lama tu, lawa siut. Hey. Mana kereta aku? Oh, masih queue lagi? So, actually, apa yang kita nak buat hari ni adalah kita nak membersihkan udara di dalam kereta. Kita nak mencegah daripada terhasilnya bakteria ataupun kulat ataupun penyakit-penyakit bawakan udara ni tadilah. Dekat luar sana ada pelbagai produk. Tapi produk kali ni yang saya nak tunjuk kat anda adalah daripada Leaky Moly. Okay? Produk Leaky Moly ini menggunakan ultrasonic. So, apa itu alat ultrasonik? Nanti kita tanya dia punya orang yang pakar dan berapa harga dia. Teruskan menonton. So, ini adalah salah satu produk terbaru daripada Leaky Moly. Kalau korang apa nama rakyat risau lah, nak jaga korang punya kesihatan ke, family ke, kereta ke. So, boleh tak abang bagi tahu produk ni, ultrasonik ni, sering kali digunakan dekat mana sebenarnya bang? Dia digunakan untuk mencuci peralatan-peralatan yang digunakan oleh orang lah. Oh, maksudnya macam alat bedah apa semua tu? Yes, betul. So, selalunya hospital-hospital pun pakai benda ni. Okay? So, sekarang ni, benda ni kita pun nak pakai dekat dalam kereta kita. Kenapa nama dia ultrasonik? Kenapa tak pakai kalau kat luar kita tengok ada je orang buat benda-benda yang macam membersihkan udara kereta ni, tapi kenapa yang ini specifically nama dia ultrasonic? Okey, ia menggunakan high frequency of vibration sound. High frequency of vibration, which is sound. Yes. Yang kita tak boleh dengar lah. Yang kita tak boleh dengar. And then convert chemical daripada leaky moly. So, maksudnya
benda tu tadi, bunyi yang high frequency tu akan convert chemical ni dari leukemia daripada leukemia form kepada mist form, kepada embun. Embun, yes, something like that. So mari kita lihat proses dia. Jom. Okay, so basically dia akan pasang benda ni selama 15 minit dalam kereta anda. So ini mesin dia, kau tengok proper mereka buat. Bukan kat kereta aku aja, dekat semua kereta pun dia akan buat macam ni. Sebab kalau kau tengok workshop ni, kereta semua premium lah. Walaupun kereta korang bukan kereta premium, tetapi dia tetap akan pastikan sebelum datang, dia check everything kat workshop ni apa semua, then baru dia buat proses. Kelebihan dia untuk membunuh bakteria, bakteria yang ada dalam kabin. Bakteria yang ada dalam kabin, yes. So, lagi? Bau, contohnya ada customer yang hisap rokok dalam kereta, okay. So boleh cuci juga bau dia. Aha. And then untuk menyegarkan udara lah. Menyegarkan udara juga. So dia bukan sekadar menyegarkan, tetapi sebenarnya disinfection. Betul. Untuk kuman-kuman ni tadi, yes. Okay. Dan bayaran dia dalam RM145, betul? Betul. Memang kalau fikir-fikir, wuih mahal siut, dekat luar boleh bayar RM20, RM30, RM40, RM50. Boleh. Tapi yang korang kena faham, produk ultrasonic ini medical grade. Yes, okay? Betul. Medical grade. FMB industry pun pakai benda yang sama. FMB industry pun pakai benda yang sama. Maksudnya dia tak harmful. Yang kat luar tu bolehlah orang cakap untuk halau lipas, halau bau rokok, bau rokok, buang semut. Tapi yang ini memang untuk membersihkan bau udara. Yes, the word is disinfection. Menyah penyakit segala bakteria yang ada dalam kereta. Ah, dia bakteria ni maksudnya bukan sekadar virus, dia microbe, kulat, mungkin, bakteria. Mungkin yang ada dekat sekeliling kita pun kita tak perasan benda tu. Betul. Tapi kita kena cegah benda tu. Pencegahan. Especially orang-orang yang buat e-hailing. E-hailing. Macam Grab. Apa lagi eh? Tak pastilah. Aku tak tahulah ada banyak yang dekat Malaysia sekarang yang kita dengar. Tapi aku tahu Grab je lah. Betul lah Grab. Okay. Pentingnya untuk customer Grab, pengguna Grab yang buat ni, adalah untuk memastikan setiap customer yang naik dalam kereta dia, mungkin kita tak tahu dia dah datang, dah masuk dalam keadaan ada bawa bateri ke ataupun something like that lah. Itu satu. Yes. Tapi kita ni tadi bukannya bujang. Betul. Ada keluarga. So kita boleh, bolehlah gunakan untuk mencegah lah. So kita tunggu lagi 15 minit baru benda ni siap. Benda ni siap. So kereta aku akan wangi lah. Kita tengok perubahan. Ya, ada perubahan. Perubahan dia lah. Mungkin ada bau wangi sikit. Ada bau wangi sikit sebab ya, aku ada baby. Anak aku selalu kencing, berak apa semua kan. Ha, bau tu accumulate. Pentingnya lah leukemia ni. So pentinglah sebenarnya produk ini. Sambil kau disinfection, kau juga menyegarkan bau kabin anda. Yes. Kau tahu tak kenapa lambat? Aku punya tunggulah kereta aku tak dapat sampai. Rupa-rupanya dalam 100 lebih tu termasuk pakej mencuci. Dia memang termasuk pakej mencuci, bang. Ya, aku heran kenapa kau yang cuci. Sebab nak cepatlah. Yes. Aduh, patutlah lambat rupa-rupanya. Korang bayar 100 lebih tadi tu, 145, bang. Betul, 145, bang. 145 kau buat disinfection sebenarnya termasuk dengan cuci kereta. Termasuk vacuum ke tak ni? Sekali. Sekali. Ha, nampak? Puas hati. Korang boleh datang dekat G apa tadi? GGS Eurotech. Korang boleh datang dekat GGS Eurotech. Kalau korang nak buat disinfection ultrasonic leukemia tu, ha, sekalilah korang bagilah. Sayang sikit kereta kan? Cuci kereta ni apa semua. Bang, boleh cepat sikit bang? Tak payah nak cuci sangat. Sebab aku ada urusan lain. Kita sibuk guys. Ya Allah. Review kiri kanan depan belakang semua cari kita sebelum apa ni tadi? Raya haji ni tadi kan. Alright guys, so kereta dah siap dalam masa 15 minit apa semua. Mereka akan bawa kereta tu ke depan. Jom kita lihat perbandingan dan perbezaan dia selepas kau buat disinfection dengan ultrasonic ni. Lagi wangi ke tak ke kan? Jom kita tengok. Okay guys, so kereta dah ready dah. Jom. Ya Allah, rupa-rupanya 145 tu termasuk cuci kereta apa semua. Patutlah mahal, aku pun rasa mahal juga. Tapi sebenarnya okey lah kalau termasuk cuci kereta kan. Jom kita tengok. So, aku tadi rushing, so tak sempat nak suruh make a vacuum. Sepatutnya termasuk vacuum apa semua lah. But memang rasa macam, memang boleh dapat rasa bau macam kereta ni baru sih. Memang kau boleh dapat rasa bau dia macam baru. Nice. So, satu je. Jangan biarkan keluarga
Jangan biarkan keluarga anda diselubungi misteri COVID-19. Ha, racun itu benar. Salam. Like, komen dan juga share. Subscribe itu percuma. Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.